Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan suasana yang agak sedikit berbeda. Kita ini akan jalan-jalan melihat kemeriahan orang yang sedang mencari ikan. Letaknya ini di desa Tersidik Kidul. Wah, ini kita sangat luar biasa. Saya terpukau karena ini ada yang bilang merupakan tradisi yang sangat membuat saya teringat zaman saya waktu kecil, yaitu ikut teman-teman mencari ikan di sungai. Ya, namanya ada yang pakai tangan namanya gogo, ada yang pakai seser, ada yang memakai jaring, yang macam-macam lah. Jadi saya melihat suasana seperti ini jadi teringat flashback waktu zaman masih kecil di sungai, di apa namanya, parit di depan rumah. Jadi sebenarnya ini pengen juga sih terjun melihat suasana seperti ini bareng sama teman-teman, terngiang-ngiang keasikan apa namanya, alangkah indahnya masa kecil yang mungkin zaman sekarang ini suatu hal yang sangat jarang, karena mungkin anak-anak zaman sekarang lebih asik dengan suasana, yaitu apa namanya, ya PS, game online, atau mungkin sosmed dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya kenangannya nggak cukup banyak lah, lebih menurut saya lebih banyak kenangannya seperti ini, terngiang-ngiang, teringat. Jadi membuat saya ya gimana ya, kan kalau ada hal seperti ini pengen melihat, ya kemudian saya abadikan seperti ini sebagai pengingat nostalgia lah zaman dulu waktu kecil bisa mendapatkan ikan tuh. Saya terngiang-ngiang dulu pakai tangan gogoh di parit sekitar rumah sama teman-teman saya SD dapat ikan, namanya yang terkenal yang petik lah, kalau yang agak besar namanya betok. Oh, jadi mantep lah, jadi keren banget lah suasana seperti ini, hal-hal yang tidak terlupa sepanjang masa. Berikutnya kita juga melihat suasana ini di daerah Bandengan Pituruh. Saya pada waktu sepedaan lihat ada anak-anak ini sedang mencari ikan, terus saya wah langsung saya take video, asik nih sepertinya. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga video ini bisa sedikit menggugah kenangan masa lalu, terutama orang-orang yang seumuran dengan saya melihat seperti ini bisa terkenang kenangan sama dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.